di Tonight Show. Kita kembali. Masih semangat teman-teman dari Poltek 2 Jakarta. Ini makin malam penontonnya makin ramai ya, Vincent. Teman-teman MH Tamrin juga masih semangat. Sekarang kita akan memberikan informasi-informasi buat Tonight Lovers yang di studio maupun yang ada di rumah. Informasi-informasi selingan ya. Informasi tapi penting. Di? Selinting. Selingan tapi penting. Bagi infonya dong. Sedap. Keren, keren. Yang pertama ada berita menggali tumpukan sampah seberat 8 ton untuk cincin kawin. Pasangan suami istri asal Amerika baru-baru ini menggali tumpukan sampah seberat 8 ton. Kenapa? Karena cincin yang saat itu dipakai oleh istrinya berada di dekat tempat pencucian piring. Dan dirinya lupa untuk memakainya kembali. Wow. Terus? Tanpa disadari ternyata cincin tersebut sudah berada di tengah tumpukan sampah. Untung salah satu petugas sampah itu berhasil menemukan cincin tersebut. Oh. Gitu. Namanya Meridian, siapa tadi? Meridian West. Ya, berhasil menemukan cincin tersebut. Ya. Kebayang kalau lu nih. Gua pernah. Gimana? Bini gue, kan waktu gue lagi nginep di hotel di luar negeri. Lagu banget. Tuh, lagu ini kan katanya mau gue cerita. Iya, oke. Lagi cerita, pokoknya waktu itu di mana ya? Di, pokoknya di luar Asia lah, ya kan? Terus bini gue lagi nyuci tangan. Karena cincinnya kendor kan? Iya. Yeah. Jatuh masuk ke lubangnya. Lubang wastafel? Lubang mulut lo. Iya, lubang wastafel. Iya, lubang wastafel. Terus jatuh ke dalam, udah. Nyangkut di dalam. Oh. Gua buka kan, habis enggak keluar-keluar. Terus? Kira gua telepon petugas hotel. Terus? Pesan makanan gue. Terus cincinnya gimana? Oh, ya diambilin. Oh, sama orang diambilin. Ya, ya. Diambilin sudah akhirnya dapat. Itu dia selinting pertama. Ini mahal. Ya udah bodo amat. Selinting ya udah bodo amat. Ya, gold, you know, mas putih. Punya lo kan? Ada lightingnya lagi. Norak lo lighting, woi. Lanjut ya, yang kedua ya. Punya lo mas putih. Iya. Ini mas Naid. Anak presiden bikin vlog atau video blog. Beberapa waktu yang lalu sempat ramai di dunia maya anak presiden Indonesia Bapak Joko Widodo yaitu Dek Kaesang. Ya. Mengeluarkan video pertamanya di YouTube channel miliknya sendiri. Oh, wah. Menurut pengakuan Dek Kaesang ini, dirinya sudah tidak ada waktu lagi untuk menulis blog. Sehingga akhirnya dirinya membuat YouTube channel. Kayak apa sih? Coba lihat deh. Ini dia. Ini aku Kaesang. Ini siapa? Ini Kaesang. Oh. Selamat datang di YouTube channel aku. Badannya gede, Vincent ya. Ini video pertama loh. Benar yang pertama. Juga aku baru belajar ngedit sama ini, ambil gambarnya. Oke, mungkin kalian pada tanya ya, kenapa tiba-tiba aku bikin video di YouTube? Ya, kok enggak tanya sih? Lo enggak pengen? Anak Bapak Jokowi tangannya gede ya? Iya. Ajarin dong bapaknya tuh biar badannya gede juga. Ini kan agak-agak kurus gitu ya. Ya mungkin dia diet kali Bapak Presiden kita. Oh iya, yang penting sehat lah. Iya, amin. Kita doakan buat Bapak Presiden ya. Ya. Sehat selalu. Oke. Apa kabar Pak Jokowi? Lagi nonton nih. Oh iya? Tadi WhatsAppin saya. WhatsApp dong Pak. Kali Vincent saya lagi nonton gitu. Kalau gua kan emang kenal kan sama orang Solo. Oh. Berapa kali sama orang Solo kenal semua satu Solo. Lu kan pernah ada acara waktu sama dia. Oh. Kalau ketemu di jalan gua negor dia. Oh. Dia enggak tahu gua siapa. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke segmen baru nih Vincent. Yes, itu tadi selinting. Ya, selingan tapi penting yang semoga bermanfaat buat kalian semua. Ya. Dan sekarang ada segmen baru. Kita masuk ke Mungkinkah? Jadi buat ada buat Tonight Lovers yang di rumah yang ingin memberikan tantangan langsung, mention ke Twitter @tonightshow_net dengan hashtag 10S mungkinkah. Jadi ini mungkin ada beberapa hal yang kalian mau kita berdua untuk melakukan, bukan hanya kita berdua, mungkin penonton atau anak-anak MyOn atau Hesti, silakan. Jadi ada tantangan yang pertama dari RZ_Dinda. Gue punya tantangan nih, coba Vincent dan Desta, mungkin nggak main hula hoop 2 menit tanpa jatuh, hashtag 10S mungkinkah. Coba, sini. Gue main hula hoop. Nih coba ya. 2 menit. Dua menit. Lama juga ya. Yuk. Lo dulu. Gue harus stopwatch sih. Iya. Siapin. Perhatiin ya. Yuk. 2 menit. 2.
Ya udah jatuh. 2 detik doang. Coba lu gantian yuk. 2 menit ya. Siap. Ntar lu. Lu soroan. 2 menit ya. Dah yuk. Siap. Ya. Pencet. 1, 2, 3. Gak bisa. Bisa gak? 2 menit. Coba Epe sini Epe. Ayo Epe Epe. Gak bisa gue. Cepetan waktunya udah jalan terus nih. Ayo. Ya udah matiin dulu. Oh iya. Siap. Coba siap. 2 menit Epe. 1, 2, 3. Bisa Epe 2 menit Epe. 2 menit Epe. Dua menit ya. Bisa. Yang benar. 1, 2, 3. Oke lanjut ya, tantangan yang kedua ya. Dari Ayu Meganisa, Vindes, bisa gak lo berdiri satu kaki tapi mata ketutup selama 1 menit? 1 menit, ayo coba. Ayo. 1, 2, 3. Sebentar lagi anak lu ke dunia yang baru. Yang belum ganggu dong. Anda rasakan sebelumnya. Pada saat saya menjentikan jari saya, Anda akan masuk dunia alam sadar bawah. Oh, sadar. Bawah sadar. Ya, sudah. Susahnya apa sih? Gampang ah. 1 menit belum? Ya, sudah. Oh, bisa. Coba. Oh, gak boleh ngintip. Pegel ya? Enggak, cobain aja. Masa sih jatuh? Gue jadi takut nih. Tangan gini. Melek dulu, melek. Nah, bisa kan? Wow! Ya. Bisa? Bisa. Ini melek ya? Iya. Sekarang meram? Iya. Yuk, mulai. Jangan ngintip. Nah. Ayo. Diam dong, diam. Hai. Lebih susah kan? Lebih susah. Enggak, karena ininya apa, topangannya ini enggak kuat, karena kelamaan. Enggak, kalau merem lebih susah memang. Enggak. Oke, yang ketiga ini, the at Riflis. Ya. Riflis. Buat tantang lo buat lompat tinggi-tingginya tapi kaki enggak boleh nekuk. Mungkin enggak, ayo coba. Coba ya, gue latihan lo dulu ya. Loncat tapi kaki enggak boleh nekuk. Coba gue latihan lo dulu, ayo. 1, 2, 3. Wah, segini. Cuma segini. Ntar dulu. 1, 2, 3. Coba lo. Gue mau jago gue. Lo hitung berapa tingginya? Iya. Yeah. Lumayan kan? Lo nyengkuk. Oh ya, 1. Ayo tinggi-tinggian bareng-bareng gak? Iya. Coba tinggian, tinggian mana tinggian ya? Tinggian siapa ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tinggian siapa? Tuh tinggian gue. Hah? Tinggian gue. Coba sini yang mau coba siapa? Ayo sini. Yus. Coba nih Yus. Nih kalau ini jago nih. Mungkin dia hula hoop gak bisa tapi kalau ini bisa. Coba, kaki ngapain nekuk. Nanti dulu. Ini nekuk gak nekuk sama aja. Oke coba, 1, 2, 3. Nekuk. Nih, jangan nekuk. Kencengin ininya. Satu, nah gitu. 1, 2, 3. Gak nekuk. Nekuk. Orang sama gitu doang. Gak, sebenarnya gak akan mungkin bisa ya. Gak bisa, kalau kita kan biasa lihat begini, set, tekuk lu. Ah, terlalu tinggi ya. Enggak, kan? ini pun pasti ada nekuknya pasti nih. Hah? Iya enggak sih? Enggak. Oh, dia pakai ininya, pakai kakinya digituin tuh. Iya. Ah, gitu kan. Nah, itu bisa. Nih.
Coba berkali-kali. Oke, itu dia. Mungkin emang asal tangan kita. Boleh masuk ke mungkin kah ya. Mungkin ada yang bisa kita lakukan, mungkin ternyata tidak berhasil. Jadi kita praktekkan apakah bisa atau enggak dimungkinkah. Yeah. Oke. Okay? Setelah ini kita ada tangan tamu yang enggak kalah spesialnya. Tetap di Tonight Show. Sehat tuh, ini air putih loh. Iya, mau minum sendiri apa dikokopin?